Meski hingga saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari belum menerima surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penggunaan mobil dinas pada saat Lebaran. Namun Sekda Batanghari Bachtiar telah lebih dahulu menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara dilarang membawa atau menggunakan kendaraan dinas saat mudik Lebaran. Larangan tersebut berdasarkan aturan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan atau kepentingan dinas. Sekda meminta seluruh ASN tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Jika ingin mudik, dipersilahkan untuk menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Mobil dinas kan secara aturannya tidak boleh dibawa oleh para pejabat, ya kan sesuai aturan itu. Anunya semuanya seperti itu. Sudah ada himbauan sendiri Pak kendaraan atau seperti apa kalau pilih? Ya nanti kita sampaikan lah ya sesuai dengan instruksi pemerintah pusat ya. Pirdana Atrio, Jambi TV.